Sudah pada buka, ini pas live udah buka. Ya, semuanya udah pada buka di sini. JP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semua, buat keluarga Earth Auto Concept Cirebon. Saya pertama kali mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Tapi berhubung ini udah pada buka semua, langsung aja. Ada acara apa tuh, door prize ya? Foto. Wah, gak ada yang ada waduh sini. Bentar, masalah ini sekali. 1, 2, 3, padahal ini video ya, ya udah. Siapa lagi? Ini Muljono ya, dapat. I was walking down the street, and you were there staring at me, standing there as if we should meet, and I knew with you it'd be easy. I've touched your soul. Away with me, I'm in your thoughts,
Mas Lem, itu makan apa, Mas Lem? Kolak. Dengar enggak? Mana? Enak sekali. Mantap ya, Mas Lem. Nyampein satu pesan. Enggak panjang, enggak terlalu pendek juga. Jadi gini, ini kan udah mau bulan puasa, udah mau kita lewatin. Saya ucapin terima kasih. Aman semua. Udah siap belum ngegeber lagi nih? Siap. Mas Lem siap. Siap. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini kan tempat juga kita lagi reno. Kita coba setting buat gimana caranya tuh tempat kita ini nggak dimilikin sama usaha-usaha yang lain, orang lain bisa di Cirebon gitu kan. Jadi saya minta tolong dari masalah kebersihan, alat, jangan pada sembarang. Dan satu kebanggaan lagi, Earth itu sudah dikontak sama luar negeri, ya, dari Australia sih. Jadi kedepannya berarti mungkin aja produk-produk dari kita itu nyampe ke luar negeri. Jadi saya cuma ingetin satu masalah absen, kedua kualitas, ketiga kebersihan lokasi. Itu dulu yang tolong dijaga bareng-bareng. Ya, jadi ini baru beres, Kevin. Kita tadi mulai acara jam 5 ya, berarti 3 jam. Ya, seenggaknya kita silaturahmi kan sama anak-anak. Terima kasih juga buat ya, walaupun mereka tidak sedarah, tapi saya anggap mereka itu anak saya. Mau gimana pun juga mereka nasibnya saya pasti perjuangkan gitu kan. Seenggaknya kita udah silaturahmi. Budaya kita itu saling menerima satu sama lain. Dia itu bukan karyawan tapi keluarga saya tentunya. Ya karena di dunia ini kalau kita memetak-notakan diri, kalau nggak memisah-misahkan itu sepertinya kita bakal kesepian ya. Tapi kalau di tempat kerja, di jam kerja kita anggap mereka saudara dengan profesional kerja yang maksimal tentunya. Ada satu sisi saya lebih nyaman di lokasi kerja ini. Jadi untuk apa ya, bulan puasa ini kita tadi ngadain sedikit apa ya, buka puasa ya untuk yang merayakan agamanya. Jadi kita nggak pakai rasis-rasis juga, mau apapun agamanya tetap kalau lagi ada hari perayaannya pun kita ikutin. Ya mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Amin. Kalau dari gua pribadi sih sebelumnya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang merayakan. Dan tadi untuk acara buka bersama dengan seluruh mekanik dari Earth, semuanya lancar. Semuanya juga kita welcome semua. Udah seperti yang Alvin bilang, udah menjadi teman, saudara, mungkin kekeluargaan semakin erat banget dengan acara buka bersama kita ini. Ya pokoknya untuk ke depan sih, dari saya pribadi, gua pribadi, mendoakan yang selalu yang terbaik buat Earth lah. Dari semua, dari segi kecilnya, tengahnya sampai pun besar. Oke, thank you Koyo. Ya kalau dari gue sendiri ya gue ya Alvin biasa begitu gara-gara kalian tuh yang nonton video itu kayak yang pada suka dagu gue ditepak, ini pada nepak dagu-dagu gue.
Ya pokoknya kalau bagi gue sendiri ini art merupakan. Lihat itu, ketawa udah puas banget. Lihat, gara-gara kalian semua tuh. Ya pokoknya pokoknya dari kalau gue sendiri ini ya intinya. Kenapa gitu? Kok kayak metak-metakin gitu? Kita saudara semua di sini. Ya pokoknya jadi kalau buat gue sendiri ya art tidak kayak keluarga ya, gue pun dari mekanik yang termasuk keluarga art juga, gue sering ngerecokin dia buat kalian suka nanya segala macam, mereka welcome semua, nggak ada yang pelit untuk membagi ilmu ke kalian semua begitu. Oke, mungkin kalau dari gue itu aja. Terus ada bersama lagi Ben atau cukup? Oke ya, gimana cara kalian untuk support kita adalah bantu komen boleh, like juga boleh, ajak teman kalian buat subscribe tentunya ke channel kita, atau ya itu si Diki ada di sini, gue wakilin si Diki, mungkin kalian siapa tahu ada yang tertarik untuk membeli baju ya, baju dari kita, ini bukan promosi, siapa tahu kalian ada yang mengingat, ini kita tuh bikin setiap desainnya itu limited edition, dengan artian kita bikin cuman kayak sekali satu desain itu untuk satu kali produksi. Jadi kalau nanti kedepannya kehabisan ya mungkin kita udah nggak bisa bikinin lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ya kalau emang ada yang kalian suka bisa langsung kontak @industry di bawah sini atau pantengin Instagram @konsep, @premium, @garetinstore. Ya pokoknya grup art kita itu. Oke, Tokopedia juga ada. Tokopedia juga ada. Tuh. Oke. Cuman kalau Tokopedia, gue sendiri jujur masih agak slow responnya, karena beberapa item yang baru gue belum masukin ke Tokopedia. Cuman kalau kalian merequest untuk apa ya, kok masukin dong ke Tokped, gue bisa langsung masukin. Pokoknya kedepannya kita akan perbaiki lagi semuanya. Ya, mudah-mudahan dari semua keterbatasan kita di sini, waktu dan segala macamnya kita bisa atasin semua untuk kalian semua betah nonton di channel kita. Itu dan tentunya tetap aja Dagu Evan. Itu yang pokoknya gimana caranya Dagu Evan itu yang terbaik besar, tambah besar lagi. Ya apa? Ya udah pokoknya daripada ngelatur. This is our topic. Thank you for watching and see you in the next video. Should